Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Tanaman Semakin di Depan. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai buah yang cocok untuk atasi tekanan darah rendah. Yang pertama, lemon. Salah satu buah yang baik dikonsumsi untuk mengatasi tekanan darah rendah adalah buah lemon. Buah ini efektif untuk menangani dehidrasi yang terjadi karena mampu menjadi penyebab dari hipotensi. Selain itu, kandungan antioksidan di dalamnya dapat mengatur sirkulasi darah dan mengembalikan tekanan darah kembali normal. Jika kalian merasa gejala dari tekanan darah rendah, minumlah segelas perasan lemon dicampur dengan gula dan garam agar semuanya kembali normal. Yang kedua, semangka. Kalian juga dapat mengkonsumsi buah semangka sebagai salah satu cara untuk mengatasi tekanan darah rendah. Buah ini memiliki kandungan air yang cukup tinggi, sehingga baik untuk meningkatkan cairan tubuh kembali normal. Selain itu, buah semangka juga mengandung antioksidan likopen, yang baik untuk menghilangkan radikal bebas pada aliran darah. Yang ketiga, buah bit. Buah bit kerap digunakan sebagai pewarna makanan alami pada beberapa hidangan. Padahal, buah ini juga mengandung banyak nutrisi yang baik untuk tubuh dan juga untuk menormalkan tekanan darah rendah. Buah bit merupakan sumber folat yang dapat mencegah terjadinya anemia. Saat mengalami anemia, tekanan darah juga ikut menurun. Maka dari itu, cobalah untuk lebih banyak mengkonsumsi buah ini. Yang keempat, buah pisang. Seseorang juga dapat mengalami tekanan darah rendah akibat tubuhnya yang kekurangan folat. Maka dari itu, pisang dapat menjadi salah satu pilihan yang tepat. Pasalnya, pisang memiliki kandungan asam folat yang tinggi sehingga tekanan darah rendah dapat diatasi. Selain itu, beberapa kandungan di pisang seperti potasium dan vitamin B6 dapat membantu tubuh untuk mengontrol tekanan darah. Nah, itulah beberapa penjelasan buah yang cocok untuk kalian konsumsi saat mengalami tekanan darah rendah. Kalian dapat memilih buah yang lebih banyak mengandung cairan jika dirasa mengalami dehidrasi. Selain itu, buah-buahan dengan asam folat yang tinggi juga baik untuk meningkatkan tekanan darah kembali normal. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya. Terima kasih.